Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama pada malam ni menunaikan solat berjemaah. Sama-sama kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tajuk untuk malam ni, tajuk berkaitan, kita masih lagi berada dalam tajuk kepimpinan. InsyaAllah malam ni yang topik yang terakhir, iaitu berkaitan dengan pemimpin yang adil dan larangan melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Pemimpin yang adil dan larangan kepada pemimpin daripada melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan bincangkan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90. Okey, soalan. Siapa pernah dengar ayat ni? Lelaki lah terutamanya, perempuan saya tak tanya. Siapa lelaki yang tak pernah dengar ayat ni? Itu bermakna sama ada dia datang lambat ataupun dia datang awal tapi tidur, ataupun dia tak datang langsung. Tiga je. Tiga kemungkinan kat situ. Siapa lelaki yang tak pernah dengar ayat yang saya baca tadi, sama ada dia datang lambat waktu imam dah mula solat, ataupun dia datang awal tapi dia tidur daripada awal sampai dah nak solat, ataupun dia tak datang langsung. Sebab tu dia tak pernah dengar ayat ni.
Tiga keadaan. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana keadaan yang tuan-tuan nak. Biasanya kalau betul-betul dia dengar dengan khusyuk, insya-Allah dia akan dengar ayat ni ketika mana khutbah last sekali sebelum solat. Bahagian khutbah yang kedua last sekali khatib akan sebut ibadallah. Habis doa ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ha, baru dengar, baru pernah dengar Ustaz. Kalau baca macam baca Quran tak ingat, tapi baca macam khutbah baru ingat. Ha, sebenarnya kita selalu dengar waktu khutbah. Lepas habis doa, dia akan baca doa ayat ni. Barulah kita akan bangun untuk solat. Ayat ni cerita tentang apa? Maksud dia, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya berlaku adil. Lepas khutbah, waktu khutbah tu, imam tak baca terjemahan. Hari ni saya bacakan terjemahan tu. Sesungguhnya Allah menyuruh kita supaya berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan juga dilarang daripada melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan kezaliman. Sesungguhnya dia yang memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil peringatan. Ada beberapa perintah Allah dekat situ. Allah suruh kita buat apa? Berlaku adil, buat baik pada orang, sentiasa tolong kaum kerabat, jangan buat kezaliman, jangan melakukan perkara keji dan mungkar. Tu perkara-perkara yang khatib duk sebut tiap minggu hari Jumaat, yang mana kita dengar tak dengar tu. Kalau dengar pun kadang-kadang belum tentu faham. Sebab apa? Dia tak baca terjemahan dia ni. Jadi hari ni saya tolong baca terjemahan dia. Itulah maksud dia. Lepas ni bila khatib baca, kita dah tahu, oh maksudnya dia suruh buat itu. Allah suruh kita berlaku adil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu satu. Surah An-Nahlu ayat 90. Kemudian dalam satu hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Tuan-tuan, Nabi tegaskan dekat sini pada permulaan hadis dan hujung hadis, Nabi ulang benda yang sama. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Nabi sebut mula-mula, kemudian last sekali Nabi sebut lagi sekali, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Nabi tegaskan dua kali benda tu. Biasanya bila kita sebut dua kali, maksudnya benda tu apa? Sangat penting. Kita nak biar faham betul. Apa maksud dia? Sesungguhnya setiap orang daripada kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu juga akan bertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawah kamu. Setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin akan bertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawahnya. Maka Nabi bagi contoh, al-imamu ra'in, sesungguhnya pemimpin adalah orang yang menjaga amanah terhadap rakyatnya. Pemimpin negara, dia menjaga amanah terhadap rakyatnya, maka dia kena jaga rakyat dia betul-betul.
Kemudian Nabi bagi contoh lain, warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang suami adalah penjaga amanah dalam keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas semua ahli keluarga dia. Walaupun dia bukan pemimpin masyarakat, tapi dia masih lagi pemimpin dalam keluarga. Nak tak nak, dia mesti jadi pemimpin. Dia mesti jadi pemimpin. Seorang suami memimpin keluarganya di rumah. Maka isteri, anak-anak dia, semua di bawah tanggungjawab dia. Kalau isteri dan anak-anak dia buat salah, siapa yang akan dipersoalkan? Ni pemimpin atas ni, siapa? Kita lah, lelaki. Ni ayah-ayah ni. Anak keluar rumah tak pakai tudung, siapa yang tanggungjawab? Dia akan tanya ayah dia, ayah, kenapa anak kamu tak pakai tudung? Maka kita pun jawab, eh, saya dah suruh dia pakai. Tapi bila dia keluar, dia pakai. Dah sampai bus stand, dia buka. Ha, lain cerita dia. Masa saya hantar dia pergi sekolah, dia pakai. Bila dekat sekolah, dia pergi tandas, dia buka tudung. Ha, lain cerita dia. Maka dekat sini, maka seorang ayah lepas. Sebab apa? Sebab dia dah suruh. Tapi anak dia yang tak nak buat. Kenapa isteri kamu keluar rumah tak pakai tudung? Eh, saya dah marah dah. Saya dah suruh dia pakai. Depan saya dia pakai, belakang saya dia tak pakai. Saya hantar dia pergi kerja dia pakai. Dekat office dia buka tudung. Mana saya tahu? Selesai tanggungjawab suami. Jadi tuan-tuan, semuanya akan berada di bawah tanggungjawab kita semua. Terutamanya lelaki lah, perempuan yang lelaki-lelaki ni, seorang suami. Jadi tuan-tuan, setiap daripada kita adalah pemimpin. Eh, tak ada ustaz, saya tak masuk pilihan raya pun. Saya tak pernah masuk PRU, PRN, ketua kampung pun saya tak bertanding. Jadi saya bukan pemimpin. Bukan, kita juga pemimpin kepada keluarga kita sendiri. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu contoh dia hadis yang menegaskan kepada kita bahawasanya semua pemimpin, semua daripada kita adalah pemimpin, dan kita akan dipersoalkan apa yang kita pimpin di bawah ni. Jadi jangan seronok sangat jadi pemimpin. Jangan seronok sangat jadi jawatan-jawatan yang besar tu. Tak kira lah jawatan besar ke apa ke. Saya sebut banyak kali, jangan seronok sangat jadi AJK-AJK kampung, AJK-AJK masjid. Nanti Allah tanya, awak AJK masjid, dekat masjid awak jadi AJK apa? Saya AJK makanan je tuan. Contohnya saya tak sebut makanan masjid. Makanan masjid ni sedap. Saya dapat lebih nanti. Makanan masjid ni sedap. Alhamdulillah. Ni AJK masjid lain. Nanti kita Allah tanya, awak AJK apa? Saya AJK masjid, AJK bahagian makanan. Kenapa makanan tak cukup ni? Tu saya tak tahu. Jangan tanya saya. Okey, tu contoh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah akan tanya setiap daripada apa yang kita pegang. Jadi kita pemimpin, apa saja pemimpin, kita akan jadi pertanggungjawapan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang lain daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Kata sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar, dia kata dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba, yakni manusia yang diamanahkan oleh Allah ke atas sekumpulan manusia, maksudnya dia telah dilantik menjadi pemimpin. Seorang ni dia telah dilantik jadi pemimpin, lalu dia mati sedangkan dia melakukan penipuan terhadap mereka. Pemimpin ni melakukan penipuan terhadap rakyat dia. Maka apa yang dia akan dapat?
melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Allah mengharamkan baginya syurga bagi pemimpin yang suka melakukan penganiayaan kepada rakyatnya. Allah haramkan bagi dia syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini peringatan Allah yang sangat jelas tentang seorang pemimpin. Mesti pemimpin itu perlu adil. Menjadi pemimpin, mesti dia buat kerja dengan baik, dan syaratnya adalah adil. Sebab tu pemimpin yang adil, Allah juga akan bagi ganjaran pada dia. Saya tak sebut je keburukannya, ada ganjarannya. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu al-imamul adil. 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Bila hari itu? Di padang mahsyar. Kata sebahagian ulama mengatakan hari yang disebut oleh Nabi ini adalah di padang mahsyar, yang mana pada hari itu tiada naungan selain daripada naungan Allah. Kita tak ada payung waktu tu. Kita tak boleh bawa khemah, tak boleh. Nak dekat padang mahsyar, saya dulu dekat dunia jual khemah ustaz, sewa khemah. Boleh tak saya bawa khemah saya dekat padang mahsyar? Saya dulu sewa kanopi. Boleh tak saya sewa kanopi dekat mahsyar? Tuan-tuan, semua tu tak boleh. Cuma ada satu je naungan yang kita boleh dapat, iaitu naungan Allah. Siapa yang dapat? 7 golongan ni je. 7 golongan ini sahaja yang dapat naungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Dia ada 6 lagi tu. Kalau 6 lagi tu, nanti lain kali kita cerita. Hari ni nak fokus dekat pemimpin tu je. Pemimpin yang adil. Jadi kalau kita jadi pemimpin yang adil, nanti di hari akhirat di padang mahsyar, orang lain duduk panas-panas, kita ada naungan Allah. Siapa tak nak waktu tu? Waktu tu orang lain semua tenggelam dengan peluh masing-masing, tak ada naungan Allah, tak ada payung, tak ada apa, dia berpeluh-peluh panas. Kita dapat naungan Allah. Kenapa dapat? Saya pemimpin yang adil. Dia akan dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu satu. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain, ahlul jannati salasatun. Ada 3 golongan ahli syurga yang disebut dalam hadis ni. Salah satu dia apa? Orang yang mempunyai kekuasaan tapi dia adil. Lagi sekali Nabi sebut orang yang dijamin syurga oleh Allah, iaitu seorang pemimpin yang adil. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ni bila dilantik oleh manusia, di kalangan orang ni kita jadi pemimpin, maka satu je yang kita kena buat adalah berlaku adil kepada setiap rakyatnya. Semua orang yang kita jaga ni, kalau jadi ketua kampung, adil kepada ahli qaryah ni. Kalau jadi ketua kampung lah, jadi ahli qaryah ni, kita kena jaga elok-elok. Ustaz, kalau macam tu, tak nak lah jadi pemimpin, biar tak ada pemimpin langsung kat dunia ni. Boleh kan macam tu? Asyik-asyik kalau pemimpin je mesti kena, pemimpin je mesti kena kecam. Jadi kalau macam tu, tak payah lantik pemimpin, biar semua buat kerja sendiri je. Habis nanti siapa nak AJK makan? Kan kalau tak ada makan kan bising. Jadi siapa nak AJK makan? So kita kena lantik AJK makanan. Nanti siapa nak jadi imam? Tak ada. So kita, kalau dah kena macam tu, kita kena lantik imam. Supaya ada jawatan-jawatan tu. Jadi kita kena lantik juga. Nak tak nak, kena lantik. Sebab tu dalam satu hadis Nabi, Nabi mewajibkan
kepada kita untuk melantik seorang pemimpin. Walaupun, kata Nabi, walaupun di antara tiga orang. Ha, tiga orang ni kita pergi musafir. Kita pergi musafir tiga orang ni. Walaupun tiga orang ni, Nabi kata lantik seorang pemimpin. Ha, supaya mudah dia boleh buat keputusan. Supaya boleh dia tunjuk jalan. Ha, dia berlaku apa-apa, dia boleh tanggungjawab. Ha, lantik tiga orang ni, seorang pemimpin. Walaupun tiga orang. Tiga orang pun Nabi kata kena lantik pemimpin. Apatah lagi kalau dah satu kampung. Ha, kalau dah satu kampung, mesti kena ada seorang ketua kampung. Dan AJK-AJK bawah dia. Ha. Jadi, tuan-tuan, Islam mewajibkan kita untuk melantik pemimpin. Supaya apa? Supaya Islam ini nampak terurus. Tak adalah agama Islam ni nampak macam cikai sangat. Apa ni Islam tak ada pemimpin ke? Tak, kita kena lantik pemimpin. Sebab tu kata Ibnu Khaldun, melantik pemimpin adalah wajib. Dan kewajipan tersebut kita boleh lihat ketika mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu contoh dia. Bila Nabi wafat, para sahabat ketika itu mereka bersegera untuk mencari seorang pengganti pemimpin. Bila Nabi dah tak ada, maka dah tak ada pemimpin ketika itu, maka mereka bincang dan mereka melantik seorang untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bersetuju untuk melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa kena lantik? Sebab apa? Sebab bolehlah buat keputusan. Lepas tu kalau berlaku apa-apa, jatuhlah kepada tangan Abu Bakar. Abu Bakar lah yang tentukan segala-galanya. Kalau tak lantik Abu Bakar, maka akan huru-hara lah kehidupan ketika itu. Bermula daripada itu, maka dilantiklah Umar, Osman. Bila wafat Osman, ganti Sayyidina Ali. Bila ganti Sayyidina Ali wafat, dia ganti dengan Hasan bin Ali. Kemudian ganti dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Sampai sekarang. Sampailah sekarang. Cuma bezanya dulu kita guna majlis syura. Syura ni kita mesyuarat. Contoh Abu Bakar wafat, sahabat dah bincang. Okay, next siapa nak jadi pemimpin ni? Kita bincang. Okay, Umar. Sebab Nabi dah banyak hadis, Nabi kata selepas Abu Bakar mesti Umar. Umar ni juga antara orang yang terbaik di kalangan sahabat. Jadi mereka bincang, setuju Umar. Bila Umar wafat, ganti pula. Siapa ni nak bincang, ganti, nak ganti siapa ni? Okay, kita lantik Osman lah. Bincang. Dia orang tak ada buat PRU dulu, tak ada. Sahabat-sahabat dia tak ada buat PRU, dia tak buat kempen. Undilah Umar, tak ada. Undi calon nombor satu. Dulu tak ada. Dulu syura. Maka zaman berlalu dan sampai sekarang kita guna sistem demokrasi. Tu demokrasi tu lain cerita lah. Malah lah nak cerita. Tu panjang cerita dia. Tu kena buat undian dan bagai-bagai tu lah. Tu, jadi dekat situ dah nampak lah dia punya perbezaan. Cuma persamaan dia apa? Tetap kena lantik pemimpin. Tu je. Walaupun kaedah yang berbeza, tapi Islam tetap mewajibkan kita untuk lantik seorang pemimpin untuk menguruskan kehidupan kita di dunia. Tu tetap wajib hukumnya. Jadi tuan-tuan, Islam ada menggariskan beberapa syarat dan ciri sebagai seorang pemimpin. Yang ini syarat umumnya. Dia tak semestinya mesti ini. Ini syarat umum ketika zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu. Ini syarat-syarat dia. Pertama, untuk lantik seorang pemimpin mestilah Islam. Zaman sahabat dulu, zaman sekarang ni kalau kita boleh guna pakai, terutamanya untuk negara-negara Islam macam Malaysia ni, kita masih boleh guna pakai syarat dan ciri-ciri ni. Pertama, mestilah Islam. Sebab apa kita boleh pakai? Sebab negara Malaysia adalah negara yang mana mengatakan
agama rasmi persekutuan Islam. Agama rasmi persekutuan di Malaysia ni adalah Islam. Jadi kita mengaku kita negara Islam, maka kita kena cuba laksanakan syarat dan ciri-ciri pemimpin negara Islam. Nombor satu mesti Islam. Syarat nombor satu mesti Islam. Okey, setakat ni pemimpin di Malaysia yang ke 10. 10 pemimpin, tak ada seorang pun Cina. Tak ada seorang pun Cina. Jadi syarat itu ditepati, alhamdulillah. Nombor 10 Melayu. Nombor 9 Melayu. 8, 7, 1 semua Islam. Melayu Islam. Jadi syarat itu masih lagi kekal sampai sekarang. Sebab apa? Sebab ini menentukan pemerintahan akan diuruskan oleh umat Islam, dan segala pentadbiran yang berkaitan hal ehwal umat Islam kita boleh kawal. Sebab kita mengaku tadi kita negara Islam, okay, maka pemimpin mesti Islam. Tak boleh bagi pada orang lain. Yang ini kita kena pegang. Satu. Dua, syarat yang kedua, mestilah seorang pemimpin itu matang. Matang maksudnya apa? Tidak sah kita melantik pemimpin di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak tak boleh pemimpin. Pemimpin negara tak boleh. Pemimpin negara budak darjah 6. Darjah 6 jadi PMX. Sorry, PMX pula. PM11. Tak boleh. Tak boleh ganti budak darjah 6. Sebab apa? Belum matang. Dah baligh tapi belum matang. Dan tidak boleh juga melantik orang yang gila dan sebagainya. Syarat dia mesti matang. Matang dekat sini bukan bermakna dia baligh semata-mata, tapi dia mestilah bijak dan orang yang tidak mudah dipergunakan. Itu matang maksudnya. Dia dah pandai fikir mana baik mana buruk. Dua. Syarat yang ketiga, yang ni mesti kita kena ikut, mesti ada pada setiap pemimpin. Apa dia? Adil. Yang ini mesti ada. Setiap pemimpin mesti ada adil ni. Kalau tak ada, dia tak layak jadi pemimpin. Dia mesti ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa maksud adil tu? Orang yang bersifat adil, menurut takrifan di sini, orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini antara maksud yang lain. Adil itu membawa maksud tidak melakukan dosa-dosa besar, seperti membunuh. Dia tak pernah bunuh orang. Dia tak pernah melakukan zina. Dia tak makan riba. Dia tak ambil rasuah. Dia tak melakukan dosa-dosa kecil. Dia tidak meninggalkan solat. Ini syarat-syarat utama. Syarat utama mesti kena ikut. Dia tidak meninggalkan solat. Jadi kalau dia melakukan dosa-dosa besar, maka secara automatiknya dalam Islam dia tak layak jadi pemimpin. Pemimpin tu tak solat, maka kita tak layak nak lantik dia. Habis tu Ustaz, macam mana kita nak tahu? Yang ini memang kita tak boleh tahu pun orang solat ataupun tidak. Sebab tu kalau pemimpin ni dia boleh show off. Show off tu show off. Kalau dia solat, dia boleh masuk kat TV. Dia boleh rakam, boleh buat live. Dia bukan macam rakyat macam kita ni. Kita ni tak payah buat live lah nak solat pun. Nak buat apa? Nak tunjukkan siapa? Kenapa awak buat live? Saja saya nak tunjukkan orang zaman sekarang. Solat pun buat live kat TikTok. Apa benda? Solat buat live kat TikTok. Dia nak buat apa? Nak tunjukkan siapa? Lepas tu waktu dia solat, dia jenguk-jenguk telefon. Bagus. Tapi kalau pemimpin, dia boleh tunjuk. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh pemimpin ni solat. Tak apalah walaupun satu waktu. Walaupun yang ditunjuk tu solat Jumaat je. Tak apalah. Yang penting dia tetap tunjuk, okey dia solat. Jadi kita hukum secara zahirnya, dia solat. Jangan kita tuduh dia, dia tak solat subuh ni, solat Jumaat je. Itu jangan.
Itu belakang cerita. Itu belakang cerita dia. Jadi pemimpin mestilah kena adil. Kalau kita tengok Saidina Umar Al-Khattab, bagaimana adilnya dalam menghukum rakyat dia. Dia tak pilih bulu. Faham? Tak pilih bulu. Dia tak pilih kasih. Ini kawan aku ni. Jadi dia tak perlu dihukum. Dia Umar Al-Khattab bukan macam tu. Pernah berlaku kepada anak Gubernur Mesir. Anak Gubernur Mesir. Gubernur Mesir namanya Amru bin Al-As. Anaknya Muhammad bin Amru. Muhammad bin Amru ni, dia pernah lumba kuda dengan seorang lelaki daripada bangsa Kibti. Bangsa di Mesir namanya Kibti. Orang Mesir ni ramai Kibti. Jadi Muhammad bin Amru ni, dia anak kepada Gubernur Mesir, dan dia pergi berlumba kuda dengan seorang bangsa Kibti, rakyat biasa. Dan ditakdirkan Allah, dia kalah dalam perlumbaan itu. Bila dah kalah, koyak pula. Dah kalah, koyak. Macam tu. Bila koyak, dia tampar muka Kibti tu. Bila dah kalah, dia pergi tampar muka lelaki Kibti tu. Dia kata apa? Aku anak orang yang mulia dan bangsawan. Aku anak Perdana Menteri. Kau siapa? Macam tu. Dia dah kalah, dia pergi lempang budak tu. Aku anak Gubernur. Kau siapa? Kau rakyat biasa. Dia berlagak dekat situ. Maka bila Saidina Umar dengar je berita tu, dia panggil Muhammad bin Amru bin Al-As. Dia panggil mereka. Dia panggil Muhammad bin Amru dengan lelaki Kibti tadi. Dia panggil. Datang ke Madinah. Daripada Mesir ke Madinah. Dia panggil. Bukan main-main tu. Jangan main-main dengan Umar. Umar panggil. Datang daripada Mesir pergi Madinah. Bukan dekat, jauh tu. Datang Madinah sekarang. Apa dia buat? Maka Umar kata, dia tanya pada anak Gubernur ni, Muhammad bin Amru, sejak bila kamu memperhambakan manusia? Sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka dan bebas. Kenapa engkau berlagak sangat? Apa sal kau guna pangkat ayah kau? Kenapa guna kabel? Zaman sekarang ni guna kabel lah. Apa sal guna kabel? Tak aci lah macam ni. Engkau dah kalah, kalah lah. Guna kabel pula, mana aci? Mentang-mentang ayah dia Gubernur. Umar panggil lo. Nak kata apa? Saidina Umar seorang yang adil. Tak kira lah dia anak Gubernur ke, anak Perdana Menteri ke, dia panggil mai sini. Oh, engkau berlagak ya, mentang-mentang kau anak Gubernur, kau boleh guna kabel kat sini. No. Salah tetap salah. Engkau dihukum. Kisas. Sebab apa? Sebab dia dah lempang kawan tu, jadi dia kena kisas dah. Kena lempang balik. Jadi tuan-tuan, itu contoh pemimpin yang adil. Tidak memilih bulu, dan siapa yang salah tetap salah. Ini juga yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga seorang pemimpin yang adil. Nabi pernah kata apa? Kalaulah Fatimah itu yang mencuri, nescaya aku akan potong juga tangannya. Anak sendiri pun mencuri, kata Nabi, aku potong juga tangan Fatimah. Tak kira dia anak Perdana Menteri ke, dia anak Gubernur ke, potong tangan tetap potong tangan. Adil tu maksudnya. Jangan pilih kawan. Dia kawan aku, tak apa, biar dia selamat. Tuan-tuan, ini ciri pemimpin yang sangat baik. Adil. Yang ni mesti kena ada. Kalau pemimpin itu adil, maka kita akan hormat dia. Kita akan respect dia. Tapi kalau dia pun main tipu, guna kabel fiber optik, tolak awal-awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu contoh dia. Kemudian
antara syarat yang diberikan oleh para ulama, yang ni tak semestinya lah. Tapi kalau ada lagi bagus. Kata dia, pemimpin mestilah ada pengetahuan tentang hukum agama dan dalil-dalilnya. Paling tidak pun dia tahu hukum hakam serba sedikit. Yang itu pun boleh dah jadi pemimpin. Sebab apa? Sebab zaman Nabi dulu, Nabi pemimpin, dia tahu serba-serbi. Nabi itu Nabi. Jadi sahabat Nabi pun bila dia jadi pemimpin, dia lantik juga di kalangan orang yang bijak. Dia lantik di kalangan orang yang bijak, yang pandai hukum hakam. Dia bukan lantik biasa-biasa punya orang. Dia bukan lantik biasa-biasa punya orang. Dia lantik orang yang bijak. Dan mestilah faham bidang tugas masing-masing. Dia mesti faham bidang tugas masing-masing. Kalau dia dilantik sebagai AJK, AJK apa ya? Makanan je, bosan pula. AJK kebersihan. Jadi dia tahu apa tugas dia. AJK kebersihan. Jadi tugas dia apa? Membersihkan sekeliling masjid. Tu tugas dia. Saya AJK duit, kira-kira. Jadi saya tahu tugas saya adalah buat kira-kira duit. Tu kerja saya. Jadi dia kena faham dan pakar dalam bidang tugasan dia. Jadi syarat utama adalah mesti Islam, matang, adil dan bijak pandai. Bijak ni pun antara perkara yang penting. Sebab apa? Kalau kita lantik pemimpin yang jahil menjadi pemimpin, maka akan rosak segala urusan manusia. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis-hadis akhir zaman. Kalau kita rajin baca hadis-hadis akhir zaman, Nabi pernah sebut, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-hambanya. Tapi Allah akan mengambil ilmu, Allah akan angkat ilmu daripada dunia ni dengan mematikan para ulama. Dengan mematikan para ulama, Allah takkan hapuskan buku-buku ni. Ni bukan, buku ni buku je. Tapi kalau kita rakyat biasa baca, kita tak faham pun buku ni. Yang faham ulama sahaja. Jadi bagaimana cara Allah nak angkat ilmu yang ada di dunia ni? Allah angkat, matikan para ulama. Dan kata Nabi, apabila dah tiada para ulama di dunia ni, hatta iza lam yubqi aliman, dah tak ada dah para alim ulama, ittakhazan nasu ruusan juhalan. Kata Nabi, dah tak ada alim ulama, maka kita akan melantik ketua dan pemimpin di kalangan orang-orang yang jahil. Tu syarat penting tu, pemimpin mesti kena bijak. Kalau dah tak ada orang yang bijak, maka kita akan lantik di kalangan orang yang jahil. Apa kesannya? Maka Nabi sebut, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Apabila kita melantik orang yang jahil jadi pemimpin, maka kesan dia apabila kita tanya pada dia, wahai pemimpin, macam mana sekian sekian sekian, apa hukum sekian sekian sekian, maka pemimpin yang jahil ni pun jawab, oh ini halal. Kita tanya apa hukum rasuah, rasuah ni boleh je, apa salahnya, jangan ambil banyak-banyak lah, ambil sikit-sikit je, cukup makan sudahlah, jangan banyak-banyak. Itu jahil nama dia. Nak rasuah boleh, jangan ambil banyak-banyak, nanti kena tangkap, ambil sikit-sikit je. Maka bila pemimpin yang jahil kita lantik, kita tanya dia soalan, maka dia jawab pun dengan jawapan yang salah. Bila dia dah jawab salah, maka kita pun berpegang pada jawapan pemimpin tu.
maka dengan kita-kita sekali sesat. Bila pemimpin dah jadi jahil, dengan bahasa kasarnya bodoh, dengan rakyat-rakyatnya sekali bebal. Itu kesannya. Maka Nabi dah bagi pesan awal-awal, kalau dah tak ada alim ulama nak jadi pemimpin, maka kita lantik siapa-siapa je. Lantik je lah siapa-siapa. Ini boleh ni jadi pemimpin. Nampak muka macam handsome je, jambu je ni. Jambu ni, rambut belah tengah ni cantik ni, boleh lah pemimpin. Macam tu je kita punya penilaian. Bila dah lantik orang jahil, maka kita tanya dia hukum. Contoh dia, tak payah tanya hukum agama pun tak apalah, kita tanya bab lain lah. Kita tanya bab lain. Kita lantik dia jadi menteri. Saya tak sebut menteri sekarang, contoh ini. Menteri Kerja Raya contohnya. Saya tak sebut siapa tau, saya sebut umum. Bila kita lantik dia Menteri Kerja Raya, tapi dia tak ada kepakaran dalam bab tu. Dia tak ada kepakaran dalam bab tu. Jadi kita tanya, menteri, macam mana kita nak tampal jalan yang berlubang ni? Itu senangnya, pakai selotip. Apa kejadah tampal jalan pakai selotip? Sebab tak ada ilmu. Kalau macam tu, letak je lah batu bata, tutup je lah jalan tu, elok kan. Letak lah, letak pasir sikit, letak batu sikit. Sebenarnya bukan macam tu menteri, ada jara dia. Dia kena tahulah, menteri tu kena pandai, kena bijak, kena tahu semua perkara. Paling tidak pun dia bidang dalam, pakar dalam bidangnya. Janganlah semua tak tahu. Sebab apa? Kesannya bila menteri pun sesat, maka dia akan menyesatkan rakyat dia. Iaitu kesannya. Fadallu wa adallu. Menteri, Perdana Menteri sesat, pemimpin pun sesat, maka rakyatnya pun akan jadi sesat. Lagi sekali saya sebut, ini tak ada kena-mena dengan siapa-siapa. Saya sebut umumnya. Minta maaf, tak ada siapa-siapa Perdana Menteri mana-mana. Saya sebut umum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu contoh kesan yang berlaku jika kita lantik di kalangan pemimpin yang jahil. Kemudian, apa hukum kalau kita lantik calon ataupun kita lantik pemimpin di kalangan orang yang bukan Islam? Boleh ataupun tidak? Boleh ke kita lantik non-Muslim sebagai pemimpin? Okey, saya bagi dalil. Satu, Surah Ali Imran ayat 28. Allah sebut, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan yang demikian, maka dia tidak mendapat perlindungan daripada Allah dalam sesuatu apapun. Tuan-tuan, Allah sebut, jangan kamu melantik pemimpin di kalangan orang kafir. Hadis ataupun ayat yang lain, Allah sebut juga dalam hadis ayat yang lain, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang bukan di kalangan kamu menjadi orang yang dipercayai. Orang yang beriman jangan mengambil orang yang bukan beriman, tak beriman. Itu contoh ayat. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 144, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Ada orang beriman ni tapi dia pilih orang kafir. Itu contoh-contoh ayat yang menjelaskan bahawa kita dilarang mengambil orang kafir jadi pemimpin secara umumnya. Maka
Bila kita baca ayat-ayat macam tu, kita tak boleh baca terjemahan semata-mata. Maka kita kena baca apa? Kita baca asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat itu. Kenapa Allah larang benda tu? Okey, kita cari pula kenapa Allah turunkan ayat tu. Asbabun nuzul ayat-ayat itu, maka dapat disimpulkan bahawasanya kesemua ayat yang saya baca tadi adalah diturunkan dalam konteks hubungan yang tegang antara kaum muslimin pada zaman Nabi dengan kaum musyrikin Quraisy dan sebahagian orang Yahudi ketika itu. Ayat itu diturunkan bila? Ketika mana waktu itu Nabi mengalami satu perhubungan yang tegang dengan orang kafir Quraisy dan sebahagian orang Yahudi, yang mana Quraisy dan Yahudi ini memusuhi Islam. Maka dalam keadaan itu Allah kata, jangan kamu ambil orang-orang kafir yang memusuhi Islam jadi pemimpin. Itu kesimpulannya. Yang ini tafsiran daripada para ulama berkaitan ayat-ayat yang saya baca tadi. Dilarang kita melantik pemimpin yang daripada bukan Islam, yang mana bukan Islam itu dia menentang Islam secara terang-terangan. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat Imam Ar-Ramli, pendapat Imam Fakhrur Razi. Bukan pengerusi, ini imam. Jangan main-main dengan imam ni, ini imam tau. Jangan main-main dengan pengerusi. Ini semua pendapat imam-imam yang hebat. Dia kata apa? Kita boleh nak ambil orang bukan Islam sebagai pemimpin, tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Dia tidak menentang Islam secara terang-terangan. Kalau dia secara jelas, nyata dan terang menentang Islam, dia kutuk Islam, dia serang Islam, dia maki Islam, maka kita tolak dia awal-awal. Bukan saya sebut, Imam Fakhrur Razi pula, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya cuma baca dan sampaikan semula. Begitu juga pendapat imam-imam kontemporari, imam-imam yang terkini, antaranya almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan pendapat yang sama. Kita boleh nak lantik orang bukan Islam, tapi dengan syarat dia tidak memusuhi Islam. Kalau dia kawan dengan kita, kita kawan dengan dia. Tapi kalau dia musuh dengan kita, kita jangan kawan dengan dia. Mudah faham macam itulah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jelas dan mudah faham, itu pendapat para ulama yang terkini. Jadi kita boleh lantik orang bukan Islam. Sebabnya apa? Sebab kita masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk. Berdasarkan statistik, rakyat Malaysia yang beragama Islam lebih kurang 60 hingga 70% sahaja. Majoriti 60 hingga 70%. Selebihnya bukan Islam, 30%. Jadi boleh jadi mereka mengawal satu tempat. Contohnya kalau kita dekat sini, dekat Lukut. Lukut tu memang ramai bukan Islam. Jadi kita bolehlah lantik orang bukan Islam kat situ. Ini contoh. Kalau dekat area kita ni semua majoriti Islam, maka kita naikkanlah orang Islam. Macam tu. Itu masyarakat majmuk. Tapi syarat dia satu je, jangan bagi orang yang memusuhi Islam. Itu saja. Kalau dia kautim dengan kita, kita kautim elok dengan dia. Tapi kalau dia buat kacau dengan kita, kita jangan buat buat baik dengan dia. Kita tunjuk contoh yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu antara perkara yang kita boleh bincangkan tentang berlaku adil. Sebagai seorang pemimpin mesti ada sifat adil dalam kepimpinan dia. Dia tak boleh
menindas rakyat dan tidak boleh melakukan kezaliman. Nanti kita sambung larangan melakukan kezaliman kepada para pemimpin terhadap rakyatnya dan kelebihan berkasih sayang sesama manusia dan binatang. Kita pemimpin bukan setakat manusia kita kena buat baik, binatang pun kita kena sayang. Barulah semua makhluk yang ada di muka bumi ni sayang kepada pemimpin tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.